Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing HDMI capture card dengan merek Avenger atau apa ini, Avenger D. Nah, bacanya apa? Jadi fungsi dari HDMI capture card ini adalah untuk menghubungkan perangkat kamera atau konsol ataupun game HP ke komputer atau laptop sehingga bisa kita tayangkan secara live streaming ataupun perekaman layar. Jadi langsung saja kita coba buka isinya seperti apa. Di dalamnya ada perangkat capture card, kemudian ada kabel USB tipe C untuk yang terhubung ke capture card-nya dan USB ke laptop atau komputer. Untuk perangkatnya sendiri seperti ini, dengan dua port HDMI in dan HDMI out. Kemudian di sini ada satu jack output 3,5 mm. Kemudian di sini USB-C untuk menghubungkan ke komputer. Oke, mari kita coba hubungkan HDMI ini dengan handycam ke laptop seperti apa. Yuk langsung saja kita coba. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menghubungkan capture card ini dengan aplikasi OBS Studio di laptop. Kita akan coba hubungan ini USB ke laptop. Nah, kemudian kita colokkan kabel HDMI innya ke sini. Oke, sekian dulu teman-teman kita unboxing dari HDMI Capture Avenger ini. Nantikan video-video selanjutnya dari saya di channel Sebuah Studio. Terima kasih.